Geliat Pantai Onaria yang terletak di Desa Tridharmayoga Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan kembali hadir pada era kemasannya. Hal itu tampak dengan antusiasnya kehadiran para pengunjung ketika masa libur tiba seperti libur tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2022 lalu. Objek wisata yang pernah melegenda pada era tahun 90-an itu, satu tahun belakangan ini mulai diramaikan pengunjung ketika hari Sabtu dan Minggu. Pantai Onaria menjadi primadona di kawasan Pantai Timur Lampung Selatan saat ini. Keramah tamahan para pengurus, keamanan serta kenyamanan, kebersihan, menjadi kunci utamanya. Rimbunnya pepohonan di pesisir pantai, membuat betah para pengunjung. Namun sayangnya, objek wisata tersebut sampai saat ini belum ada sentuhan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, seperti fasilitas umum wisata. Antara lain, tidak adanya toilet yang permanen dan musola, menjadi kendala serius. Demikian yang dikatakan Ketua Pengelola Wisata setempat Nyoman Sujana, Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022. Pengelola, Pak. Saya pengelola wisata ini mewakili desa. Pengunjung yang saya perhatikan dan yang saya tanyakan itu banyak dari luar daerah. Luar daerah, Lampung ya? Timur yang banyak, Lampung Timur, Palas, dan sekitarnya lah. Sekitar ada berapa, Pak, pengunjung yang masuk kalau sini? Pas di tahun barunya sekitar 1000-an ada pun. Cuman kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Iya. 3M itu tadi. Iya. Karena itu ditegasin, kami pasang banner-banner itu di depan untuk peringatan-peringatan seperti sudah vaksin apa belum. Terus kami menyiapkan masker, menyiapkan cuci tangan dan himbauan-himbauan dari linmas-linmas kami selalu sambil berjalan, Pak. Jadi kami mengejar target buat musola dan ini, Pak, buat musola dan WC umum. Kami sebenarnya berharap sekali sentuhan dari Pemda, pemerintah setempat untuk meninjau ulang kembali Pantai Wisata Onaria ini. Oh, berarti belum ada, Pak, ya selama ini ya sentuhan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan? Sementara ini belum, Pak. Sementara baru ditinjau, ini baru ditinjau-tinjau saja. Sudah berapa kali ditinjau, mungkin sebentar lagi lah, Pak. Nah, kabarnya pernah melegenda ya, pernah rame ya. Di tahun berapa itu, Pak? Di tahun 90-an, Pak. Tahun 90-an ya. Sekarang melegenda lagi. Ini pun kalau ini tidak terganggu dengan COVID-19 atau pandemi, mungkin ini, Pak, tidak ketampung lagi antusias masyarakat sekitarnya untuk datang mengunjungi pantai ini, Pak. Berapa, Bang, tarifnya? Per motor? Per motor, kalau dia orangnya tiga ada motor, mau berapa, tetap per motor. Ya. Oh iya. Kalau emang ada hiburan, beda lagi. Beda lagi. Dari Pendowo ya. Gimana suasana pantainya di sini? Menurut sampean semua? Nyaman lah, bagus. Nyaman, bagus ya. Enak, ada banyak pohon-pohonnya juga di sini ya.